kesehatan diperiksa, diduga keterlibatannya dalam terkait dengan jabatan yang bersangkutan selaku menteri dan selaku pengguna anggaran. Selamat siang Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Sesuai dengan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang telah kami sampaikan beberapa hari terdahulu, kasus ini telah menimbulkan kerugian negara sebesar 8 triliun 32 miliar rupiah. Ya, selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Kapus Penkum. Rekan-rekan sekalian ya, bahwa kasus ini adalah kasus yang sangat strategis sesuai dengan program pemerintah. Ini adalah proyek diperuntukkan untuk orang banyak. Maka proyek ini ditempatkan di pusat-pusat yang terluar, terpencil, dan terdalam, dan terdepan. Sehingga ini sangat-sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat, terutama yang mereka tinggal-tinggal tadi. Untuk itu, kedepannya proyek ini tidak akan berhenti sampai di sini setelah dilakukan suatu penyidikan. Kami, Kejaksaan, punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk mengawal proyek ini sampai selesai, sehingga program pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak dan masyarakat kecil dapat berjalan dengan baik. Dengan aliran dana dan sebagainya, tentu saja saat ini masih kita dalami dan nanti tunggu saja. Makanya kami juga setelah menetapkan tersangka ini, kegiatannya tidak berhenti begitu saja. Kita masih melakukan pengumpulan-pengumpulan alat bukti yang lain. Ya, kalau nanti ketemu pasti akan kami sampaikan. Ya. Pak, masih berlangsung Pak penggeledahannya Pak. Penggeledahan sedang berjalan. Masih berlangsung Pak. Pasalnya? Pasalnya pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Perannya kan ya. Ya perannya tadi kan sudah sampaikan bahwa yang bersangkutan diperiksa diduga keterlibatannya dalam terkait dengan jabatan yang bersangkutan selaku menteri dan selaku pengguna anggaran.